Oke Mas Bro, kembali lagi dengan saya hanya di Saka Channel Mas Bro. Untuk kali ini saya ditemani sama Kiki. Yeay. Oke Mas Bro, kesempatan kali ini saya review kembali Mas Bro salah satu channel YouTuber yang sudah terkenal kondang se-Indonesia Raya, mungkin se-Jakarta Raya Mas Bro. Terutama buat para YouTuber pemula tentu saja sudah tahu siapa orangnya Mas Bro, yang mempunyai ciri fisik rambutnya panjang. Siapa dia? Benar banget Mas Bro, Gondrong Labanan Mas Bro. Oke, untuk video kali ini saya review salah satu video Om Gondrong Labanan yang sudah ditonton lebih dari 3 juta kali tonton. Mantap kan Mas Bro? 3 juta kali tonton. Wah, luar biasa Mas Bro. Seperti apa videonya? Seperti apa keseruannya beliau? Yuk kita lihat sama-sama Mas Bro. Kita lihat sama-sama seperti apa isi videonya. Oke Mas Bro, kita langsung putar saja video dari Om Gondrong Labanan Mas Bro. Oke Mas Bro, kita mulai. Istrek Pak, alhamdulillah kata beliau, mantap. Ini seperti di dermaga ya Mas Bro. Mantap. Masukin terus dulu Mas Bro. Masukin terus dulu, kita lihat dulu Mas Bro. Seperti di dermaga ini tuh ada kapal tongkang lewat ya, bawa iya kapal. Sambil nonton channelnya Gondrong Labanan Mas Bro, jangan lupa untuk di subscribe ya Mas Bro untuk channel beliau. Wow. Wah mantap. Iya. Mantap kerennya. Wah kapalnya besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita luar biasa. Kalau Gondrong itu setiap pembukaannya pasti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Mas Bro. Ya, tidak lupa untuk selalu mengucap kata Bismillah ya Mas Bro. Oke, kita lanjutkan lagi Mas Bro. Targetnya adalah udang gala. Kita mancing di PDAM Kampung Labanan. PDAM Kampung Labanan sama Mas Mahesa Bayu. Dan targetnya dia itu mancing udang gala. Targetnya udang gala, kita pakai umpan cacing. Oke lanjut, beruntung. Bisa ya, mancing udang gala menggunakan umpan cacing Mas Bro. Mantap Mas Bro. Iya teman-teman, jadi timah ada di atas, mata mancing di bawah. Ya itu mah wajar Mas Bro, biasanya kalau mancing itu timah di atas, mata mancing di bawah. Terkadang juga ada yang menggunakan timahnya yang di bawah Mas Bro, biar kalau di kawasan lumpur ya Mas Bro. Oke kita lanjutkan lagi Mas Bro. Wah, ini umpannya cacing. Mancing udang gala biasanya pakai cacing tanah aja bisa Mas Bro, katanya sih saya belum pernah coba Mas Bro. Iya, iya, enggak nama aja. Ini dulu sih, ini kita nonton Om Gondrong. Iya, masang tiga pancing. Satu, ya. Dua, sama sambilnya lagi taruh di sini di bawah. Nah ini. Dia masang tiga pancing Mas Bro. Mantap. Pemandangan alam sekitarnya tuh masih asri banget ya Mas Bro. Masih ada hutan-hutannya, sungainya tenang, itu mantap buat mancing Mas Bro. Lihat kapal-kapal lewat. Kita lanjutkan Mas Bro. Kayaknya dimakan teman-teman ini. Kayaknya dimakan. Kita lihat dulu yang di sini.
Dapat mas bro. Bro? Ucul katanya bro, lepas. Bergel-bergel katanya kayak apa ya bergel-bergel. Apa? Itu bergel-bergel katanya. Anak? Itu lepas. Lepas? Iya. Anak? Itu lepas. Oke, mancing saya kumpulkan di sini. Dia masih penasaran pancingnya yang di sebelah tadi di jadiin satu di sini tadi dapat makan dan mas bro. Kita lanjutkan. Bayangkan di benih atau internet keluarga, masing-masing langganan beda paket. Isi... Jadi pancing beliau diangkat ke sebelah kanan semua ya mas bro ya. Kita lanjutkan. Mungkin beliau masih penasaran mas bro. Mulai dimakan lagi mas bro. Itu dapat ikan. Iya. Oh, dapat udang. Wah, ini gokil lagi nih mas bro. Orang mancing dapat pancing kan gokil. Aduh, ini mantap ini. Mancing dapat pancing, aduh, dapat satu set lagi. Luar biasa Om Gondrong. Luar biasa. Masya Allah, macul rezeki mancing. Ya Allah, mancing dapat pancing. Nyangkut yang ujungnya. Aduh, iya. Masya Allah mas, rezeki bukan main hari ini ya Allah. Wih mantep pak, masih normal pak. Aduh rezeki pak. Dapat pancing satu set mas bro. Gak pake gila, mantap mas bro. Mungkin bekasnya orang yang jatuh ya mas bro atau gimana gak tahu ya mas bro. Kita lanjutkan lagi mas bro. Jus gandus. Jus gandus. Mantap, mau semacam udang oleh pancing. Alhamdulillah ya Rabbul Alamin. Ya Alhamdulillah. Rezeki ijen. Rezeki ijen. Sangka-sangka teman-teman. Kok bisanya dapat pancing gitu. Nah. Masih bagus kayaknya mas. Lanjut. Otomatis lanjut ya mas bro kalau dapat pancing bawa 3 tambah 1 lagi yang dapat barusan. Mantap. Lanjutkan. Luar biasa. Memang masih baik Om Gondrong ini. Oh iya, mancing udang oleh pancing. Mancing udang oleh pancing katanya. Gokil. Mancing udang stabilkan. Jadi teman-teman kayaknya pas ini kamera ngadepnya ke sini. Enggak melawan cahaya. Ini ya teman-teman. Kayak enggak masuk akal, mancing dapat pancing. Ya kalau dipikir memang benar ya mas bro kata Om Gondrong, nggak masuk akal ya, mancing dapat pancing, tapi kalau namanya rezeki siapa yang tahu kan mas bro. Lanjut. Asli ini ya, bukan rekayasa loh, ini memang rezeki saya ini, mancing dapat pancing. Alhamdulillah, masya Allah, yang namanya rezeki tidak disangka-sangka ya ini. Ya, rezeki selalu datang. Padahal dari mana jelas-jelas pancing saya tadi begini, ada getaran.
Nah, waktu saya tarik apa dapatnya? Nah ini. Luar biasa. Pas pancingnya gini-gini mas bro. Pas ditarik, nggak taunya dapat pancing luar biasa mas bro. Mantap. Lumayan loh. Ini suaranya. Bagus, ini bukan plastik loh ini. Nah, ini lumayan ini. Benangnya juga ada. Ini tinggal timah sama mata pancing aja ini. Oh begini, kalau begitu langsung kita pakai aja. Kita kasih timah sama mata pancing. Lanjut. Kita cek dulu. Belum ada. Langsung dapat udangnya mas bro, mantap mas bro. Udang galah ini mas bro. Udang mana? Iya, udang galah ini. Oh, iya mas. Capek biru mas. Masya Allah. Capek biru. Ada getaran sama sekali ki, Pak Bayu. Luar biasa rezeki saya hari ini. Dapat mancing, dapat galah, ya Allah. Udah mancing, dapat pancing, dapat udang lagi. Bagiannya tuh luar biasa mas bro ya. Isinya. Iya. Lanjut. Lanjut. Ya, mas. Hai, jus gandos mas. Enak ini rasanya kalau digoreng udang galah ini. Mantap, luar biasa. Lanjut. Iya. Udang. Udang galah. Kita langsung lanjut ini pancing yang belum nemu tadi. Galah. Iya. Udang galah. Udang. Udang. Galah. Galah. Iya. Apa? Udang. 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 Galah. Galah. Iya. Belajar ngomong. Udang galah mas bro. Udang galah. Dimakan lagi sepertinya dia. Makan? Iya dimakan. Nah, strek lagi mas bro. Strek lagi. Strek lagi. Wih. Terus kandas. Wih. Mari ya kan. Ngeri. Curahnya sampai melengkung seperti ini, bro. Dia yang mancing, kita yang ngilu, mas bro. Woi, sampai berlumut lagi nih. Waduh. Dapat nggak ya kira-kira ya? Besar. Apa itu? Kayu apa udang itu? Udang. Oh kayu. Kayu. Ternyata dapat kayu. Mungkin lepas udangnya mas bro, jadi dia dapat kayu mas bro. Aduh, kita nontonnya sampai tegang ya mas bro ya. Kita lanjut mas bro. Mana kayu? Itu kayu. Rezeki mas. Dapat galah besarnya panjang ya mas. Ini benar-benar galah mas bro. Bukan main luar biasa. Habis gajian. Luar biasa mas bro. Om bandrang mas bro kalau ngambil 90%. Uhuy. Beli-beli prepaid spesial akhir tahun. Diskon hingga 90%. Cashback hingga 1 juta. Beli-beli sekarang. Jaran muncul. Jaran muncul. Langsung dibuang. Buang? Iya. Enak. Masih dilanjutkan majunya. Tapi kita ganti posisi mas bro. Ini dapat udang lagi. Galah lagi ya, saudaraku. Mantap. Dapat udang lagi. Udang lagi. Setelah tadi dapat pancing, dapat udang galah yang pertama kali, terus dapat kayu. Sekarang dapat udang lagi. 4 kali strike yang jam 2. Yang 1 dapat kayu. Lanjut. Kayu banyak. Dapat kayu banyak.
Utangnya. Utangnya banyak. Oke teman-teman, kita sambung di lain waktu. Iya. Sambung dan lain waktu. Ini hasil yang luar biasa. Ada udang galah 2, ada juran panjang 1. Jadi ini intinya belum tentu 1001 orang mancing bisa mendapatkan ini ya. Belum tentu 1001 orang mancing bisa mendapat keuntungan yang begini. Luar biasa, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Yang benar Mas Bro, 1001 belum tentu ya Mas Bro orang mancing dapat pancing seperti Om Gondrong ini. Luar biasa Mas Bro. Meskipun cuma dapat 2 ekor udang galahnya, tapi alhamdulillah Mas Bro, mantap Mas Bro. Mantap. Mantap. Dan sudah selesai mancingnya Mas Bro. Sambung lain waktu Mas Bro. Oke Mas Bro, buat Mas Bro yang penasaran tentang video-video mancingnya Om Gondrong, silahkan dicari saja Gondrong Labanan Mas Bro. Gondrong Labanan ada 2 Mas Bro. Untuk Gondrong Labanan sama Gondrong Labanan New ya Mas Bro. Untuk Gondrong Labanan itu khusus mancing Mas Bro. Sedangkan Gondrong Labanan New itu vlog-vlog, dan di situ banyak sekali para YouTuber pemula yang diajari sama Om Gondrong. Mantap Mas Bro, jangan lupa untuk subscribe channel beliau ya Mas Bro. Oke Mas Bro, buat Mas Bro yang penasaran dengan review-review video mancing lainnya dari saya, silahkan Mas Bro subscribe channel saya dan nyalakan juga tanda loncengnya Mas Bro, agar Mas Bro nggak ketinggalan tentang video-video berikutnya ya Mas Bro. Oke Mas Bro, sampai jumpa lagi di kesempatan lain kali Mas Bro. Mantap Mas Bro.